coach yang amanah, coach yang istiqomah, dan coach yang memberikan kontribusi kepada Merah Putih. Tidak ada selain dari itu. Kenapa di Liga 1 banyak pelatih asing? Dunia sudah begitu terbukanya. Tidak ada lagi sekat-sekat, termasuk di sepak bola. Kalau kita ingin bersaing, siapkan diri kita. Kalau tidak mau pemain asing bermain di Indonesia, ayo pemain-pemain kita tingkatkan kualitasnya. Kalau tidak mau pelatih asing melatih di Indonesia, ayo pelatih-pelatih Indonesia tingkatkan kualitas. Indonesia, kembangkan semangatmu dan ku bela sampai habis nafasku.